stylistnya Azteca. Terus juga ya. Wow. Terus ini juga dari Frank Anil. Jadi dan makeup-nya gue bahas. Ani Medi. Yang pastinya nanti Kak Ocha akan perform lagi. Akan perform lagi dengan yang akan di surprise. Bajunya baru lagi nanti ya. Baru lagi. Setiap lagu beda baju. Ih, gokil. Pokoknya kita tunggu saja penampilan selanjutnya. Surprise. Guys, ada cowok ganteng nih lagi main game, mau aku gangguin dulu ah. Sorry mau main game ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, ya? Apa kabar? Halo semua. Sekarang kita lagi ada di acaranya Insert Fashion Award. Aku mau lihat dong style-nya dari Kapero. Halo, Kak. Hai, Kak. Aku mau nanya juga. Apa kabar, Kak? Halo. Gimana? Ya, aku mau nanya nih, kamu tuh stylist-nya sekarang tuh sama siapa sih? Atau kamu pakai baju dari karya fashion designer-nya siapa? Ini baju kebetulan aku pakai stylist temen aku ada namanya Kak Baby dan ini kayaknya gayanya agak-agak Korea-Korea kayaknya ya. Oh gitu, tapi ini cocok banget sih sama temanya Inspiration Award karena kan warnanya yang color blocking. Jadi kamu warnanya pilih sendiri atau emang udah dipilihin? Nggak ada, ini last minute jadi aku baru inget hari ini. Iya, karena kan semenjak corona ini schedule semua pada depending. So aku baru inget, oh hari ini yang Insert Fashion Awards jadi bingung pakai baju apa. Kira-kira. Tapi kamu ada antisipasinya nggak sih, kan ini kan acara banyak juga tamu undangannya, terus ada nggak sih ketakutan juga karena ada isu COVID-19 ini kan? Ketakutan sih pasti ada ya, cuman jangan jadi ini tuh kayak menghalangi kita dari melakukan pekerjaan-pekerjaan. Yang penting jaga kebersihan, terus ya nggak bersentuhan aja. Oke, kalau gitu aku mau tahu dong sekarang kamu pakai sepatu sama jam tangan atau rambut dan make up-nya ini pilihan kamu? Kau. Atau ada fashion stylist-nya juga nih? Biasanya kamu pakai fashion stylist kalau misalkan ke acara-acara atau emang pilih sendiri? Ah, gue lebih sukanya pilih-pilih sendiri deh bajunya. Kalau aku untuk acara-acara aku suka pakai stylist karena aku orangnya suka males mikir gitu. Cuman kalau untuk jalan-jalan keseharian aku sendiri. Okay. Nah, kalau ini aku di stylist-nya sama temen aku ada Kak Beli namanya. Kalau rambut semua sama tante kesayangan aku yang dari aku kecil nih, tante Embe. Gitu. Ya ampun. Oke, kalau gitu enjoy the show. Thank you so much for coming. Terima kasih ya, Carla ya. Bye bye.